Angkatan bersenjata Ukraina kembali melakukan upaya lain untuk melakukan serangan balik di arah Kharkov. Belasan tentara dikerahkan dengan senjata lengkap. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 25 Juni 2024. Tampak dua tank dan BMP berjalan beriringan, namun belum sempat beraksi lebih jauh, dua kendaraan tersebut digempur serangan Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan balik berakhir dengan hilangnya tank T-64BV dan tewasnya rombongan pendarat saat melakukan pendaratan dari BMP-2. Dalam rekaman drone tersebut tampak kendaraan lapis baja musuh melewati kerangka BMP-2 lain dari formasi Ukraina yang dihancurkan sebelumnya, jelas narasi unggahan. Usai diserang dengan rudal, kendaraan lainnya digempur dengan granat. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.